Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Weekend kali ini saya sama keluarga Masaran lagi pengen ke Tawangmangu. Ini saya habis dari toilet, jauh banget dari mobil. Buset, mana tanjakan lagi. Katanya mau ke Sarangan apa ya? Apa sampai Comoro Sewu? Gak tau deh. Stay tune. Lagi di Sakura Hills, keturutan mamanya Sakura Hills ya. Belum ke Jepang, sini dulu sebelum ke Sakura aslinya. Tapi bukan Sakura, ada Sakuranya. Oh, tapi Buya. Oh, bukan tapi Buya yang Surabaya itu. Oke. Nah, alhamdulillah kita udah nyampe Sakura Hills. Ternyata di sini ada parkiran. Kita tadi parkirnya bawah banget tuh. Aduh. Nih. Di sana ada penyewaan jeep tuh, enggak tahu kemana. Mungkin masuk ke sana kali ya. Nah, ini gerbang depannya nih. Udah ada pengecekannya, udah ada standar kesehatannya, cuci tangan juga ada. Oh, untuk dewasa 30.000 kesatuannya. Karena di bawah Audrey masih free. Audrey masih free itu. 4 sampai. Itu khusus weekend apa weekday, Mas? Tarifnya. Oh, khusus weekend itu ya berarti ya. Oh ya, ini tarif weekend. Oke. Kita masuk ke dalam. Nuansa Jepang langsung kelihatan begitu masuk tuh, kayak aduh, langsung keinget kayak restoran Marugame Udon. Udah. Ini dikasih ke ID, jadi bisa dipakai jadi gelang ya, ini namanya gelang kertas. Dewasa 30.000, anak-anak 15, di bawah 4 tahun gratis. Terus jangan lupa pakai jaket. Anginnya dingin banget. Foto dulu di sini. Ya. Gus. Biasanya kalau vlogger Kevin Anggara dalam setahun pasti ke Jepang ya. Ini kalau saya masih vlogger kelas Rojo ke Jepang kawinnya aja. Ini ada di Tawangmangu. Oh nih, kebetulan hari Minggu udah rame banget. Udah banyak orang gak peduli sama COVID. Wah, nyampe di atas ada kayak wisata kanu gitu ya. Kanu. Ada jembatan nuansa Jepang gitu. Wah, semua arsitekturnya nuansa Jepang. Kawaguchi Onsen. Oh. Itu apa ya?
Oh, belum keisi airnya itu. Nah, ini ada wisata kanu. Wah. Nah, ini guys. Terus? Wah. Ngapain? Biar berasa. Wah, kurang. Ini depan kesenian batu. Ini ada musola. Jadi buat yang agama Islam, sholat di sini udah disediakan. Wudunya di sana tuh. Ya. Udah. Sekitarnya udah kafe. Ini ada kesenian batu yang tadi. Jadi dekat sini kesenian batu musolanya. Nah, jadi ini namanya Forest Canopy Tour. Nah, di sana ujungnya. Mungkin kalau di Jogja tuh mirip yang Gardu Pandang gitu. Kalau di Jogja mirip-mirip Gardu Pandang. Jadi di atas bisa ngeliat bawah. Ngeliatnya apa? Parkiran mobil. Pemandangannya aja kita lihat ya. Jadi ini semacam gardu pandangnya dari apa Forest Canopy Tour. Wah, agak ngos-ngosan soalnya tadi sambil gendong. Wah, di sana masih ada lanjutannya tapi udah capek. Oh. Nah, ini kita mau ke arah persewaan kimono, katanya istri ada di situ. Kita lihat tarifnya berapa. Apa udah sekalian foto? Tamannya bagus juga tuh. Tamannya dihias. Tuh, bagus ya. Ini anu nih. Detik-detik. Ah, lobet. Ada Lau Galeri. Masuk yuk. Oh, kayak gini. Jadi ada foto-foto gitu. Kayak kastil di Jepang aja ya. Oke. Foto-fotonya bagus-bagus nih ya hasilnya. Oke. Di mana nih? Keren banget. Serius ini di laut. Kita tinggal ke persewaan kimono. Ini lagi di tempat persewaan kimono. Istri pengen make warna putih pink. Tuh tarifnya tuh 50.000 sejam ditambah aksesoris 10.000. Kita langsung cuci tuh. Ada banyak pilihan. Warnanya mau ukuran ada. Sama sekalian Anda bisa sekalian jasa foto nanti termasuk. Nah, kalau yang cowok pakainya baju zirah perang yang ini. Nah. Wah, disayang deh. Oh, kalau nggak ada ini nih, yang ini juga bisa. 1, 2 video ini. Mana Audrey? Sini nak. Ini namanya tea house, rumah teh. Jadi boleh masuk ke sini kalau udah nyewa kimono. Syaratnya boleh difoto mbaknya yang tadi di luar itu, sama bisa foto sendiri gratis ya.
nak ya. Pelan-pelan toh nak. Nah tadi udah foto banyak-banyak banget pakai kimono, istri. Terus kalau bayi Audrey belum ada ukurannya, ya. Nanti kalau udah gede ke Jepang asli aja ya nak ya. Ya. Nak. Jauh-jauh kita mau masak baby shark. Ini. Tuh kenal sama kakak. Yeay, ini anak Jepang kok, Audrey. Audrey anak Jepang ya. Ada di luar lagi nih, mamnya pentol. Sambil nunggu bapak ke toilet. Bibnya warna-warni. Halo? 700 ribu sewa jeepnya. 200 ribu per orang ya. Per jeep. Kalau mau nyewa jeep 200 ribu ke Garu Pandang. Garu Pandang.
Halo guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya, untuk perkembangan channel yang lebih baik. Terima kasih.